Kembali lagi di Sapa Sumsel, saudara. Nah, biasanya kalau Anda pernah melihat video-video yang menampilkan sudut-sudut kota dari atas ketinggian yang mungkin sulit dilihat dengan mata telanjang. Nah, itu menggunakan drone. Nah, seiring dengan perkembangan drone ini, di Kota Palembang juga bermunculan komunitas drone. Nah, komunitas drone ini salah satunya di Palembang yang aktif ialah SIMA, Sumsel Drone Community. Nah, seperti apa kegiatan mereka? Kami punya informasinya lengkap untuk Anda. Drone kini kian populer di kalangan pecinta videografi karena kemampuannya untuk menangkap video melalui udara. Bahkan kini muncul komunitas drone, salah satunya SIMA Sumsel Drone Community yang berbasis di Palembang. Komunitas ini berdiri sejak awal Februari 2015 dan memiliki anggota yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Komunitas ini mewadahi para penggemar drone yang ingin berbagi informasi maupun belajar bagaimana menggunakan drone. Mengendalikan drone memang tak mudah. Pengendali atau pilot drone harus memiliki keahlian khusus untuk mengendalikan, serta paham akan keamanan udara saat menerbangkan drone. Dengan jangkauan terbang 300 meter, kemungkinan yang tak diinginkan dalam pengoperasian drone sering terjadi, seperti intervensi sinyal dan pengoperasian drone yang terlalu tinggi dapat membuat drone menjadi hilang kendali. Tujuannya membentuk komunitas ini supaya biar bisa sharing bareng-bareng antar member. Jadi yang nggak tahu bisa jadi tahu, terus yang ada masalah biar bisa diselesain. Di komunitas kita dari berbagai kalangan, dari pelajar, yang kerja juga dengan yang kuliah. Ada juga yang di Palembang, terus juga di Banyuasin, Sungai Lilin, sama di Oki. SIMA Sumsel Drone Community rutin menggelar pertemuan pada setiap minggu pagi. Komunitas ini juga membuka pintu bagi Anda yang ingin bergabung, walaupun Anda belum memiliki drone. Anggi Menggarwan, Julia Di Azuan, Kompas TV, Palembang.